Pemirsa, Kepolisian Resor Sukabumi Kota menerima relay Pataka Millennial Road Safety Festival yang sebelumnya berada di Polres Subang. Proses penerimaan dilaksanakan pemirsa di Mako Polres Sukabumi Kota. Millennial Road Safety ini merupakan wujud cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang. Relay Pataka Millennial Road Safety Festival diterima langsung oleh Kapolres di halaman Mako Polres Sukabumi Kota. Pataka sebelumnya dilepas oleh Kapolda Jabar ini disambut Polres Subang yang selanjutnya langsung tiba di Sukabumi yang disambut dengan diiringi oleh berbagai komunitas otomotif dan marching band. Penyambutan dimulai dari Jalan RA Kosasi hingga halaman Mapolres Sukabumi Kota. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan, Sukabumi merupakan kota ke-20 yang dilalui pataka tersebut. Pihaknya berharap dengan adanya acara ini, semangat milenial untuk menggapai Indonesia gemilang, serta mensosialisasikan agar tertib dalam berlalu lintas. Hari ini semua elemen milenial hadir di Kota Sukabumi memeriahkan acara ini sebagai bagian daripada acara puncak daripada Millennial Safety Road Festival yang akan dilaksanakan besok pagi. Rangkaian ini akan berakhir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 24 Maret mendatang. Millennial Road Safety ini mewujudkan cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang. Budi Setiawan, Bandung TV.